Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Asep Adsutana. Kali ini saya akan menutorialkan bagaimana cara merubah password atau sandi atau pin, ya terserah apa itu. Yang pentingnya intinya mah keamanan. Tentang keamanan dari laptop atau Windows kalian atau komputer kalian ya. Ini saya menggunakan Windows 11 ya. Pertama-tama kalian harus ke ini nih, Windows Bar ya, langsung aja ke pengaturan atau setting. Setelah itu tunggu bentar. Oke, dilihat ya, saya menggunakan Windows 11 ya. Kalian pergi aja di sini ya, langsung aja klik akun. Setelah itu klik akun, kalian akan ada tampilan seperti ini. Kita lihat aja di sini ada opsi masuk, kita klik ini opsi masuk ya. Nah, di sini ada PIN Windows Hello, ada sandi, karena saya menggunakan sandi aja ya, kita ubah. Oke, sebelumnya saya udah membuat sandi ya, dan sekarang saya akan mengganti sandi itu. Dan sekarang masuk sandi yang terdahulu dulu. Setelah itu kalian klik berikutnya. Di sini sandi baru, konfirmasi kata sandi, petunjuk sandi. Oke. Dari sini kalian ada sandi baru kan, sebelumnya sandi yang lama udah mau diganti nih. Andai kan saya akan mengganti sandinya ya. Dan ini konfirmasi kata sandinya. Ntar dulu ya. Oke, setelah itu kita klik berikutnya. Oke, petunjuk sandi apa ya? Live. Ini aja lah, live. Oke, terus kita klik berikutnya dan selesai. Maka akan merestart ya. Oke, sandi sudah. Sebenarnya ini kalau di restart dan kita akan login, maka sandinya akan berubah. Karena saya pasti udah, ini udah berubah, yakin saya ini sudah berubah. Intinya setelah itu kalian restart dan coba masukkan sandi yang baru itu. Oke, semoga jelas ya. Segitu aja, ini saya agak ngebut biar videonya singkat ya. Thanks for watching ya, buat kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.